Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Khadiza Faisal dalam Globe Al-Hijrah minggu ini. Setelah sebulan berpuasa, tibalah hari yang dinantikan, Aidilfitri. Arab Saudi dan kebanyakan negara Arab menyambut Aidilfitri pada Isnin. Anak bulan Syawal yang menandakan bulan ke-10 dalam kalender Islam tidak kelihatan pada Sabtu, maka Ahad adalah hari terakhir Ramadan di negara-negara terlibat. Qatar, Emirat Arab Bersatu, Kuwait, Bahrain dan Yaman juga mengumumkan Aidilfitri pada Isnin. Begitu juga Mesir, Sudan, Libya, Lebanon, Syria dan Palestin. Dan sehingga berita ini ditulis, keadaan di Gaza masih aman, tidak berlaku perang seperti tahun lepas. Pertempuran antara warga Palestin dan polis Israel di Masjid Al-Aqsa sepanjang Ramadan menyebabkan lebih 300 cedera. Tentera Zionis memecah masuk ke perkarangan masjid berkenaan selepas membaling batu dan mercun ke arah jemaah. Pihak polis juga melepaskan gas pemedih mata dan peluru getah. Pencerobohan Israel ke atas kawasan itu dalam bulan Ramadan menimbulkan kebimbangan global. Namun, situasi tegang itu tidak menghalang penduduk Gaza membuat persiapan Aidilfitri. Jalan raya dipenuhi mereka yang seronok menyambut kedatangan Syawal tahun ini. Penduduk bukan sahaja membeli manisan, tetapi pakaian baharu bagi menyambut bulan baru dalam kalender Islam. Ia juga hari yang perlu diraikan selepas tahun lepas bumi Gaza digoncang dengan bedilan bom Zionis. Ajwan Eid. أجواء حلوة لازم الكل نعيد فيها مكف في السنة ديك ما عيدناش شكان الحرب وكان هذا السنة طالعين كل الناس طالع تشري لغراض العيد اللي تجاي يشري لأولاده لبناته يشري حلويات العيد شوكولاتة يشري مكسرات يشري بده يعمل أجواء العيد لبيته يفرح الناس ويفرح أولاده ويفرح كل شيء إحنا اليوم الشاي طالعين يعني نسوق ونشري حلويات العيد لأنه السنة الفاتت انحرمنا وما طلعناش ولا شفنا أجواء العيد بدنا نفرح أولادنا شوية الحمد لله. Diharap kegembiraan rakyat Gaza berterusan. Dan di Syria, potongan rambut percuma sudah cukup menggembirakan kanak-kanak di kem pelarian. Benarlah dikata bahagia itu subjektif. Ia tidak boleh dibeli dengan wang ringgit sahaja tetapi keikhlasan hati untuk menceriakan orang lain. Kehadiran sebuah van yang membawa sukarelawan amat dinantikan ibu dan bapa di kem ini. Belon diletak bagi menarik perhatian si kecil. Berbekalkan peralatan menggunting dan sekaki payung besar, ia mengubah imej kanak-kanak pelarian ini. Pada awalnya, si cilik berasa takut-takut dan menangis kerana janggal dengan situasi tersebut. Namun, setelah kanak-kanak di kem pelarian dekat Armanaz ini dilayan seperti di salon kecantikan, semuanya berubah. Rambut mereka digunting kemas dan kuku dipotong pendek. قدمنا الحلاقة للأطفال الصغار والبنوتات لحتى نفرحهم بقدوم العيد طبعا قدر المستطاع نحن نعرف وضعنا الحالي والراهن بمناطقنا من الغلاء الفاحش حبينا نقدم هاي الخدمة البسيطة للأطفال ولأخواتنا المهجرين بالمخيمات. Semestinya Aidilfitri tahun ini amat bermakna bagi umat Islam seluruh dunia. Pandemik COVID-19 selama 2 tahun menyebabkan ramai yang terpisah dan kehilangan ahli keluarga. Dan kebebasan prosedur operasi standard SOP yang diumumkan banyak negara menjadi medan untuk melepaskan rindu. Dan tentunya tradisi balik kampung penduduk di Asia Tenggara menjadi tumpuan. Di Indonesia, lebih 85 juta rakyatnya pulang ke kampung halaman atau mudik. Menyebabkan kesesakan lalu lintas luar biasa. Kesesakan lalu lintas teruk berlaku apabila 40 juta kenderaan menggunakan jalan darat untuk pulang ke kampung sempena Aidilfitri.
terdapat 23 juta kereta persendirian dan 17 juta motosikal membanjiri jalan-jalan utama di Indonesia bagi mudik lebaran, menyebabkan beberapa kawasan mengalami kesesakan lalu lintas yang sangat teruk. Beberapa peraturan baharu diperkenalkan seperti penggunaan jalan sehala dan larangan kemasukan lori serta kenderaan berat bagi membantu melancarkan mudik pada tahun ini. Namun, ia tidak menjamin kelancaran di jalan raya kerana terlalu banyak kenderaan memulakan perjalanan balik ke kampung secara sekaligus. Untuk tahun ini lonjakannya sangat-sangat signifikan ya. Soalnya kan 2 tahun sebelumnya masyarakat dilarang mudik oleh pemerintah. Makanya pas tahun ini ketika pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik, kelonjakannya sekitar 80%. Indonesia telah menarik balik larangan perjalanan domestik pada musim cuti sempena sambutan Aidilfitri selepas tradisi pulang atau mudik ke kampung di Republik itu disekat selama 2 tahun berikutan pandemik COVID-19. Keputusan membenarkan pergerakan tahunan selepas berakhirnya Ramadan itu adalah langkah terbaru dilaksanakan dalam melonggarkan sekatan coronavirus dan memulihkan ekonomi negara itu. Indonesia yang mempunyai 270 juta penduduk menyekat perjalanan besar-besaran tradisi mudik pada awal 2020 dalam usaha untuk membendung penularan COVID-19. Namun jutaan penduduk mengingkari larangan itu dan meninggalkan pusat bandar untuk pulang ke kampung halaman masing-masing sebagaimana tradisi diamalkan majoriti penduduk negara lain yang beragama Islam. Alhamdulillah bertemu kembali. Dan dalam kesibukan membuat persiapan Aidilfitri, Bandar Kabul bergegar. Satu letupan kuat mengorbankan lebih 65 jemaah yang mendirikan solat Jumaat di masjid. Ia bukan sahaja meragut nyawa, malah menakutkan penduduk setempat. Letupan itu berlaku di Masjid Khalifah Sahib yang terletak di barat Kabul. Insiden berlaku ketika jemaah Masjid Sunni berkumpul selepas solat Jumaat. Pengebom bunuh diri dipercayai menyertai jemaah dalam majlis sebelum bertindak meletupkan bahan peledak. Asap hitam memenuhi ruang udara dan mayat ada di merata tempat. Jurucakap Kerajaan Taliban Zabihullah Mujahid dalam satu kenyataan mengutuk serangan ini dan menegaskan pihak bertanggungjawab akan dihukum. Baik, sekian Global Hijrah malam ini. Lagi kupasan isu dunia Ahad minggu hadapan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari kami dari Bilik Berita Al-Hijrah.